Di tengah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, terdapat sebuah permata tersembunyi. Taman Herba Sekolah. Taman herba yang unik ini menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi para pelajar, menggalakkan kelestarian alam dan memanfaatkan kekuatan alam semula jadi. Sertai dalam perjalanan ini untuk mendedahkan kisah menarik di sebalik penciptaan Aura Kurkum dan projek yang luar biasa ini. Taman Herba Sekolah, sebuah taman herba yang penuh dengan herba aromatik dan tumbuhan perubatan, merupakan bukti komitmen sekolah terhadap pendidikan alam sekitar. Ruang hijau yang subur ini memberi peluang kepada para pelajar untuk meneroka keajaiban alam, belajar tentang herba yang berbeza dan memahami kepentingan memelihara sumber semula jadi. Dalam semangat kelestarian, Panitia Sains telah melaksanakan satu projek dalam program kefahaman melalui reka bentuk KMR dengan menghasilkan produk bedak sejuk Aura Kurkum. Kunyit dipilih bagi mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Pengalaman saya, saya rasa sangat gembira dan sangat seronok sebab saya dapat pengalaman baru dan juga boleh belajar perkara yang luar buku teks. Dengan memanfaatkan kunyit sebagai bahan utama dalam produk, selain bertujuan untuk mengurangkan pembaziran, Panitia Sains juga cuba memaksimumkan potensi hasil segar yang ada di dalam kawasan sekolah mereka. Proses pembuatan bedak sejuk ini dimulai dengan kunyit yang telah dituai dan dibersihkan akan dihiris nipis bagi memudahkan proses pengeringan. Para pelajar menggunakan teknik pengeringan khas yang membolehkan bedak sejuk ini mengekalkan semua kebaikan dan sifat semula jadi kunyit. Proses ini melibatkan pendedahan terhadap suhu dan kelembapan yang tepat untuk menghasilkan produk berkualiti tinggi. Setelah kering, kepingan kunyit akan dikisar menjadi sebut halus. Seterusnya, proses penghasilan dough bagi menghasilkan bedak sejuk yang halus dan lembut. Di sebalik penghasilan Aura Kurkum, ia dapat mewujudkan semangat dan dedikasi para pelajar dari awal hingga pengeluarannya. Mereka secara aktif terlibat dalam setiap peringkat, memperoleh pengalaman secara praktikal dalam keusahawanan, kerja berpasukan dan juga inovasi. Usaha dan semangat mereka menjadi inspirasi bagi rakan sebaya dan generasi masa depan. Akhirnya, bedak sejuk Aura Kurkum dikemas dalam bekas yang mesra alam, siap untuk digunakan oleh mereka yang menghargai kecantikan semula jadi dan manfaat herba. Dengan adanya projek ini, saya dapat banyak pengetahuan tentang penghasilan produk Aura Kurkum dari pengawetan sehinggalah perbotolan. Saya berharap produk Aura Kurkum ini terus berkembang untuk menjana pendapatan sekolah. Saya rasa sangat seronok dapat mempelajari ilmu yang baru. Semoga kisah Taman Herba Sekolah dan Aura Kurkum menjadi inspirasi bagi orang lain untuk merangkul potensi alam dan pendidikan dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Pegang kunyit tu. No, that one. Dah kena ada dalam gambar juga lah kan? Ambil masukkan.
Eh, belakang sikit sasak awak tu. Ke belakang sikit ha. Ada sana. Okay. Boleh apa? Boleh bergerak. Ah, tengok kamera. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Saya berharap produk Aura Kurkum ini sentiasa best. Ni dengan membuat produk ini saya dapat tahu cara nak bekerjasama, dan juga jika saya berkulit